Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insyaallah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insyaallah ada promo bersama Akira Tour. Cepetan datang sekarang ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi kurang harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insyaallah bisa umroh bareng di tanggal 18 November sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, youtuber yang biasa yang terus sambil berasal. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syurani sadri wa yassir li amri wa la uqdata min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah sudah disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gak usah lama-lama ini karena agak panjang konten ini. Gue tadi pagi gak sempat melihat guru gembul. Ya, ini banyak yang minta di komentar-komentar, coba reaksi guru gembul lah. Oke, ini gue mau coba reaksi, ini gue comot videonya dari channel guru gembul sendiri. Ya, dari channel guru gembul sendiri. Dan kita akan mencoba mereaksi apa, gimana ya. Katanya guru gembul ngasih kuliah gratis lah. Nah, kita lihat dulu deh. Kita lihat sama-sama. Siapin kopi, ini agak panjang, ini di channelnya dia. Itu ada dua part, ini part pertama masih. Ini part pertama, gak apa-apa, kita coba reaksi. Dan gue apresiasi juga Gembul berani datang. Keren, sekarang kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak mungkin berbicara berbagai macam. Dari awal udah tak, dia udah ada pengakuan itu sentimen. Jadi ya buat apa ilmiah kalau gitu? Ini dari awal nih, udah ada. Berarti yang mendebat ada ini karena memang sentimen, bukan karena kebenaran ya. Coba lanjut. Sedikit sekali. Jadi yang benar dan benar Thank you.
Ma, dari sini aja gue udah melihat dia imat studi akademis. Tolong jelaskan secara akademis gimana ceritanya tesis itu. Nah, ini berbicara tentang akademis, tapi nah ini dia mengakui sendiri bahwasanya ada sentimen di situ. Mestinya kalau akademis jangan sentimen dong. Melihat bahwasanya bisakah yang disebut tesis itu adalah tesis kemarin dijabarkan secara akademis. Nah, ini yang gue maksud adalah narasinya dia bagus, tapi itu tendensius gitu. Dia sendiri sentimen. Kalau dia nggak sentimen secara akademis, terangkan dong tesis itu gimana? Tesis itu gimana? Apakah layak tulisannya Imad itu disebut tesis? Di mana akademisnya? Kapan diujinya? Metode apa yang dipakai? Itu akademis. Nah, berbicara akademis, tapi ya Allah, ini baru awal nih gue. Kayaknya nggak usah lama-lama deh ya, ngereaksi gembul nih. Nggak usah lama-lama, sebisa gue deh, buang-buang kuota. Lanjut. Jadi, polemik ini munculnya dari mana? Dari mana? Di awal informasi muncul Pak Habib Rizik dengan STIK. Nah, kan di sini tuh bicara soal Habib Rizik dan setelah tahun 2000-an munculnya Habib Rizik dan FPI. Hello, di masa kemerdekaan itu sudah ada. Di masa kemerdekaan itu sudah ada. Kalau memang mau menilai secara akademis, per zaman, per kurun, ya, per dekade ya. Dari sebelum itu sudah ada. Di zaman Habib Salim bin Zindan sudah ada itu. Ada yang keras, ada yang lembut. Dari zaman ke zaman. Dan ini kalau memang belajar sejarah benar, secara akademis yang benar, bahkan di zaman anak-anaknya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, itu ada Imam Muhammad Al-Baqir dan ada Imam Zaid. Imam Muhammad Al-Baqir itu lembut, ngajar beliau, ibadahnya Masya Allah, ngajar, lembut, ibadah, luar biasa. Imam Zaid menentang pemerintahan. Imam Zaid itu menentang pemerintahan. Bahkan sampai ada riwayat yang mengatakan beliau angkat pedang. Jadi, ini sudah menunjukkan bahwasanya apa yang diomongkan oleh si Gembul ini, kalau mau akademis yang luas gitu, Gembul, ini tanggapan gue. Sebenarnya gue pengen banget diskusi sama lo begini. Sayangnya Robito ngasihnya Gus Wafi sama Fikri. Nah, dari kalimat lu, ya, ini udah beberapa gua bahas nih ya. Lu mau menyebut Habib Rizik? Hello, enggak, jauh sebelum Habib Rizik sudah ada. Ada zaman Habib Salim bin Zindan yang sampai mengatakan Ali Sadikin, waktu itu Gubernur Jakarta, jadi Ali Kazibin. Ada.
ada dari zaman sebelum-sebelumnya juga ada karakteristik yang keras, ada yang lembut, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Dari dulu ada. Ayolah berbicara. Ini orang bagus bernarasi, cara berbicaranya bagus. Ada beberapa pola pikirnya yang gue setuju. Tapi ini baru berapa menit, ini dari awal baru 4 menit, baru pembukaannya dia. Gue udah melihat narasinya dia sendiri tendensius. Kenapa gue bilang tendensius? Dia tadi ini, barulan ini menyebut tentang Habib Rizieq. Ya, sudah ada. Hello. Sebelum Habib Rizieq sudah jauh ada yang kayak begitu. Ya, sudah ada. Di zaman Habib Salim bin Jindan, tadi udah gue sebutin. Ada tuh karakter-karakter itu sampai yang gue sebut tadi Imam Muhammad Al-Baqir sama Imam Syed. Adik kakak. Yang satu lemah lembut, yang satu keras. Jadi, tolong. Apakah lu mau menggiring opini masyarakat bahwasannya kalau amar ma'ruf jangan nahi mungkar. Kalau nahi mungkar jangan amar ma'ruf. Sementara dalam Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar itu berjalan beriringan. Jadi ya begitulah tembur. Kita lanjut dikit lagi. Lanjut. Gak usah full gue. Cukup sampai di sini. Gak usah banyak maksudnya. Tambahin dikit. Tapi kami tidak berani FPI terkait masalah hal yang semacam itu. Dan setengah dari kaum muslimin, anggaplah ya, kata data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Nih dari sini, ini tendensius lagi. Jadi Habib Rizieq yang diserang sama dia. Oke, gua terima. Tapi berbicara tentang keturunan Nabi dihormati, hello. Makanya belajar sejarah yang benar, saya. Belajar sejarah yang benar. Gue pribadi, justru setelah gue belajar sejarah, gue heran kok bisa ada yang cinta sama cucu Nabi. Kenapa? Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husain dibunuh. Dan beberapa yang lain sampai terjadi, dikejar, dibunuh. Jadi, gak ada ceritanya. Apa yang dibandingkan dengan generasi sekarang, anak cucu Nabi? Yang dulu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang bunuh siapa? Umat Islam. Karena apa? Pemerintahan. Karena kekuasaan. Memang dari dulu, dari zaman Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwasannya anak cucu Nabi itu berseberangan dengan kekuasaan. Banyak, lebih banyak yang berseberangan dengan kekuasaan. Jadi dari sini, udah gak usah lama-lama, guru gembul mau mencoba menggiring, menghilangkan karakteristik anak cucu Nabi yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat ya, gue gak membenci amar ma'ruf, juga gak membenci nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dua sisi yang berbeda tapi dari koin yang sama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Islam, kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Kalian itu memerintahkan yang baik dan memerangi yang kemungkaran, mencegah kemungkaran. Dan mencegah kemungkaran itu ada yang biyade, ada yang wabilizani, ada yang wabigalbi. Wahua, wala ad'aful iman.
Ada memerangi kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya. Ada yang dengan suaranya, ada yang dengan hatinya. Dan itu adalah selama-lama iman. Jadi ini nggak akademis buat gue. Sayang Robito, ya, menguliti ini jangan sejam, jangan sejam. Nih, siapa yang bisa memfasilitasi dia? Ayo Dambul, sama gue. Pola pikir kita, ayo diadu gitu, science lo gitu. Yang ngaku akademis, gimana mau bilang akademis? Kalau tesis imat aja lu bilang tesis, itu ilmu akademis dari mana? Gue nih bukan akademisi, tapi gue tahu tentang akademis. Bagaimana muncul tesis, gimana muncul jurnal? Nah, kalau sekelas tesis saja, punya imat itu lu bilang tesis, padahal enggak, clipping, karena juga terbukti banyak kopas dan tidak pernah diujikan. Lalu kualitas akademis lu gimana itu? Dan di awal lu udah bilang bahwasanya tendensius, artinya di sini udah ketahuan benar-benar tendensius. Dan lu melihat zaman ini yang lu jadiin sorotan adalah Habib Rizik dan FPI, sementara lu nggak melihat jauh sebelum Habib Rizik, jauh sebelum Habib Rizik ada Habib Salim bin Jindan, ada Habib Abdullah bin Musin al-Oktos di zaman kemerdekaan, apa sebelum kemerdekaan, ada, selalu ada karakteristik amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak bisa dipisahin. Jadi gue udah tahu narasi lu kemana, nggak usah lama-lama, ini reaksi gue, dan ini termasuk tantangan gue untuk berdiskusi secara ilmiah. Terserah deh, kalau mau di tempat lu, tapi kita sama-sama bawa kamera, seperti lu di Robito sekarang. Begitu, ayo, pola pikir lu, ya gue menilainya lu pola pikir yang liberal gitu, karena lu bernarasinya bagus, bagus. Akan tetapi lu tidak meluas gitu, perspektif lu sempit ke situ aja, ke Habib Rizik aja. Lu nggak menilai pada zaman sebelum Habib Rizik yang juga ada tokoh-tokoh habaib yang seperti itu. Ada tokoh-tokoh habaib seperti itu. Gua kira tadi ini, gua ini tadi ketiduran. Gua kira si Gembul mau bernarasi siapa sampai ada yang bilang kuliah gratis. Apanya yang kuliah gratis? Apanya? Apanya? Dari sini aja. Ini baru 5 menit. Enggak sampai 5 menit nih. Gua ngereaksi. Sudah tendensius. Jadi udah gitu aja ya guys. Udahlah, gua enggak jadi mau ngereaksi lama. Enggak jadi gua mau ngereaksi lama. Gua kira penting gua mau reaksi lama. Enak ngomongnya, ternyata begini doang. Ya, dah. Hah. Gua Bambang Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah lebay lah akademis. Akademis dari mana? Nyebut tesis imat aja sebagai tesis, itu udah gak akademis buat gue. Oh iya, sampein juga. Ya, gue tunggu deh. Kapan? Ayo diskusi. Kan terbuka. Bacot gue seperti ini, akan tetapi bukan berarti gue gak bisa ilmiah kan. Let's go. Kalau mau, kalau punya nyali sih, diskusi ilmiah. Ayo. Hydrogel probiotik. For power. Hydrogel teruji Bepro OMMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. Satu minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga Rp200.000 menjadi Rp160.000. Dibuka Kagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten, ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira, waqtulhum balada, wala tughadir minhum ahada,
ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal